Saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita, dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil, dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar itu tidak benar waktu COVID. Waktu COVID-19 mulai meletus seluruh dunia panik. Saya juga saksi. Presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga, tetangga kita untuk lockdown. Untuk lockdown total. Saya kira benar ya, Pak Sandi, Pak Sandi. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown, Pak, lockdown, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin, bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Kalau lockdown, berarti tidak ada orang yang boleh keluar rumah. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu, itu leadership, itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor mengol atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau, mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara,